Anda masih bersama kami di Redaksi Pagi, pemirsa. Percobaan perampokan di Bekasi, Jawa Barat terekam oleh kamera CCTV. Para pelaku nekat menabrak motor warga karena aksinya kepergok. Di Medan, pembobolan kotak infak di sebuah masjid terekam kamera. Uang senilai 2 juta rupiah raib digondol pelaku. Tuhan, kaburnya. Detik-detik percobaan perampokan di sebuah toko di Jalan Raya Karangsatria, Tambun Utara, Bekasi, Jawa Barat, Minggu pagi, terekam kamera pengawas. Pelaku beraksi menggunakan linggis dan pemotong besi untuk merusak kunci pintu besi. Saat beraksi, pemilik toko memantau melalui CCTV. Pemilik toko kemudian meminta pertolongan. Warga yang datang menolong, justru motornya ditabrak tersangka. Ini keponakan saya di sini kan cuma ada cewek dua sama ibu saya. Nah kebetulan ponakan saya nelpon saya jam 6, langsung video call arahin ke CCTV. Nah posisi yang sekarang lagi viral itu, posisi udah dicongkel. Nah saya nyuruh anak buah saya yang di bengkel untuk ngecek ke sini. Nah itu yang motor pelindus itu anak buah saya. Akhirnya saya, habis itu saya kejar juga, nah dia lari. Menurut pihak pemerintah desa setempat, perampokan di wilayahnya bukan kali pertama ini terjadi. Satu pekan sebelumnya, dua toko berhasil digasak kawanan perampok. Sebuah kotak infak di Masjid Ar-Rahman Medan jadi sasaran pencuri. Uang sekitar 2 juta rupiah raib digondol pelaku. Menurut pengurus masjid yang ditemui pada Senin kemarin, pembobolan kotak amal ini terjadi pada Sabtu lalu dan terekam kamera. Tersangka datang dan berpura-pura melaksanakan sholat. Melihat kondisi masjid sepi, kemudian tersangka membongkar kotak infak yang dikembok lalu mengambil uang di dalamnya. Tersangka kemudian kabur menggunakan angkot. Kasus pencurian ini telah dilaporkan pengurus masjid ke Polsek Medan Timur. Tim Liputan, CNN Indonesia.